guys, balik lagi di kali ini gue langsung nyamain game edition lagi. Oke, nah gue di sini mainkan game ini karena ya biasa solo live. Ya kalian bertanya-tanya, bang kenapa nggak nanti Squadpool yang dulu lagi? Ya karena Squadpool yang dulu jelang mapnya, jadi gue pakai map baru lagi gitu coy ya. Oke, langsung aja kita ke gameplay kita. Kita lanjut ngambil kayu. Seperti biasa kayu. Karena kalau di Minecraft itu membutuhkan kayu. Ya by the way itu shader Blue Deckpool ya. Gua nemu di YouTube channel Emma Pin, silahkan kalian cek aja ntar di link di deskripsi ya. Di channelnya Emma Pin itu ada shader Blue Deckpool. Jadi gua nggak nyebarin link sembarangan ya cuy ya. Oh, kita udah nemu 8 kayu. Biasa kita nyari kayu sebanyak-banyak mungkin dan mencari makanan ya. Itu adalah tujuan Minecraft survival, oke. Ya sorry kalau kalian nunggu video Q&A case animatronic dan short live ya, video short live itu kena copyright gitu ya. Jadi kena copyright dan tidak bisa tonton cuy. Itu enggak tahu kena itu kali blokir kali ya. Channel gue kena distrack. Kalau kena distrack pasti gue gak bisa upload gitu. Cari udah 17 kayu, 18 kayu. Oke, kita cari lagi. By the way ini shader ringan ya, di HP RAM 2 bisa. Sorry kalau ada suara noise, gue di kamar dan di ruangan biasa. Jadi gua banyak kuasa gitu. Oke. Kita ke atas. Mungkin kita lihat saja biar aman. Baru coba ambil ini. Oh, di bawah ada kuah. Oke, hati-hati. Aduh, oh, disini ada gua, cuma ada ini ya. Gak ada penerangan dan ada seal. Ini gua agak takut dikit. Wah, disini ada koal. Oke, kita cuma ambil koal aja. Kita I'm back to Minecraft. Dan sudah tinggal Minecraft berapa bulan. Gua kangen merekod game Minecraft ya. Kita ambil stone dulu biar bisa buat pedang stone dan kampak stone. Oke, di sini ada 9 stone. Gua ambil sampai 20 stone. Mungkin disini gua skip, kalau enggak cepetin coy ya, ntar edit lah sama gua sendiri ya. Ada 30 stone, kita lanjut nyari makanan karena gua makannya cuma apel doang, tidak terpokok kecil banget satu doang, dikit. Oke, kita lanjut mencari
makanan. Sini kayaknya jarang ada spawn binatang. Oh, ada telur kambing. Aduh, lu susah banget nih kayak split controls. Oke, saya dapat daging 2, kita ambil aja. Kita mencari kual sebisa mungkin karena udah pengen malam. Kan kayaknya kita harus nginep dulu di salah satu gua ya untuk ini. Soalnya kita nggak ada kasur sih, tapi ya dynamic light lah dari shader ini. Oke, ada lama tapi nggak buat daging. Wah, lah, waduh, teriak. Ini kayaknya wordnya agak serem dikit ya. Jadi kita ke atas ya. Oke, membuat ini dulu cuy, obor. Soalnya pasti gelap. Kita banyak spawn juga ya, spawn zombie ya, apapun itulah. Oke, kita pakai stun lah ini untuk naik, selalu banyak stun lah, selalu. Oke, dikit lagi. Nah, sampai di atas. Ini lumayan susah ini survival ya. Oke, sudah sampai atas. Dan situ banyak kambing, tapi banyak zombie ya. Waduh. Sementara kita tinggal di sini dulu. Untuk penerangan. Aduh, sambil menghangatkan badan sihnya. Kita melihat bulan. Oke, mungkin gua skip sampai pagi karena ini lama cuy, malam. Oke, sudah pagi dan lama banget gua tunggu. Untungnya gua ini ya, gua skip aja lah. Gua nungguin hampir 20-an menit, lama kan. Gua tinggal juga tadi, tinggal makan. Lah ini tumben-tumbenan kayu begini, baru tahu kayu roboh ini. Wow, oke, bukan ini sih. Oke, mungkin lama menghasilkan makanan dari ini. Enggak sih, ya harus meninggal kalian. Ya udah, kita mencari spawn dulu. Spawn, nah itu di kami. Kita belum buat rumah, kita cari-cari makanan dulu. Ntar di episode selanjutnya kita buat rumah. Ya lagi ngeliat. Oke, dapat lagi grill terus lagi. Oke, kan. Oke, ada kual banyak sih. Oke, grill. Oke. Oke, kita udah mendapatkan kual. Aduh, hancur pula lagi. Lihat dalam ini, dapat apa?
itu mungkin gua akhirin yang sini ya, emang sebenernya gak seru kan ya. Gak seru kayak dulu gitu ya, emang susah sih untuk menghibur semua orang tuh gak gampang cuy. Kalian kira tuh gampang kah? Oke mungkin sekian dari gameplay saya ya, mungkin gue mainnya agak malasan nih. Oke mungkin sekian dari saya, kalian suka pencet like, share, dan subscribe, dan follow Instagram gue di deskripsi atau video description. Sampai jumpa di video selanjutnya.